Nah, bahasan yang kedua yang menurut saya penting dan ini akan banyak dibahas oleh teman-teman kelompok, bagaimana sebetulnya wilayah kajian sosiologi pembangunan. Ini materi yang ketiga sebetulnya yang akan nanti banyak dibahas oleh teman-teman kelompok. Nah, wilayah kajian sebetulnya kita bisa pahami sederhana saja apa sebetulnya yang akan dipelajari dalam sosiologi pembangunan. Banyak referensi yang berbeda saya kira, seperti dalam tulisan kolega saya di Universitas Terbuka juga menulis ada 7 hal sekurangnya wilayah kajiannya, dari mulai proses pembangunannya sampai dengan dinamika dan sebagainya, ini menjadi wilayah kajian. Namun menurut hemat saya, seperti yang kita pelajari satu semester ini, beberapa wilayah kajian sosiologi yaitu yang pertama melihat pembangunan dunia ketiga. Yang kedua, bagaimana teori pembangunan itu bekerja. Teori modernisasi ataupun dalam buku yang kita bahas ada imperialisme, ada teori ketergantungan, nanti bisa dibahas, ada juga teori sistem dunia dari Wallerstein. Nah, ini teori sistem dunia ini menarik teman-teman, sedikit saya akan coba ulas. Ini merupakan sosiolog juga yang mampu memetakan sistem dunia kapitalis hari ini. Sistem dunia sosiolog ini baru-baru ya untuk meninggal dunia pada 2019 kemarin. Teorinya sangat masyhur, teman-teman bisa tracking juga, nanti search sekurang-kurangnya di Google teori sistem dunia. Jadi mampu membagi negara-negara yang selepas perang dingin ya, karena ada kontestasi ideologi antara kapitalisme dengan komunisme yang akhirnya dimenangkan oleh kapitalisme Amerika. Di situ Amerika hari ini menjadi penguasa yang mendominasi sistem dunia ya, sistem ekonomi dunia, sistem kapitalisme. Jadi si Wallerstein ini membedakan 3 hal. Ada negara, ada yang disebut dengan pusat, core-nya, yaitu Amerika itu sendiri, ada yang semi-periperi, dan yang terakhir ada yang periperi, negara yang periperi ataupun negara yang pinggiran, ada yang semi pinggiran, ada yang pinggiran, ada yang pusat, yaitu Amerika, karena pemenang dari kontestasi tadi, kapitalisme, dan juga ada yang semi pinggiran, ini masih seperti Italia, yang berikutnya adalah yang pinggiran, ini dikategorikan negara-negara di Asia ya. Nah, ini hal-hal yang menarik dari beberapa di teori pembangunan. Oke, itu hal yang kedua ya dari wilayah kajian sosiologi. Nah, yang ketiga, sosiologi pembangunan. Yang ketiga, ukuran pembangunan. Kita akan melihat ini bagaimana indeks pembangunan manusia mampu berubah, dan ini dilihat juga dalam konteks timur ke barat. Artinya misalkan dari barat itu ada Aceh sampai ke timur Papua, bagaimana indeks pembangunannya, apakah terpusat di tengah-tengah di Pulau Jawa, dalam hal ini adalah Jakarta dan sebagainya. Ini kita mampu melihat ukuran-ukuran yang lebih objektif, dan juga bagaimana pembangunan sumber daya manusia. Nah, hal yang menarik teman-teman dari pembangunan sumber daya manusia ini, bahwa aspek pembangunan itu tidak hanya dilihat secara fisik, tapi dilihat secara sosial budaya ataupun bagaimana manusianya kita kembangkan, kita bangun. Karena spesialisasi kita, sosiologi pembangunan, tentu melihat fenomena pembangunan, walaupun itu pembangunan fisik, seperti tadi, pembuatan jalan tol, moda transportasi, berbagai aspek, berbagai macam, harus mampu dilihat dari aspek sosialnya. Aspek sosial itu artinya bagaimana pembangunan itu berdampak baik
atau buruk misalkan. Secara sederhananya kepada keberlangsungan kehidupan masyarakat. Ataupun secara sosiologisnya bukan baik buruk ya. Apakah pembangunan itu berdampak kepada terciptanya inklusivitas atau bahkan menciptakan eksklusivitas. Inklusif itu lebih kepada kita mampu menikmati pembangunan, kita juga mampu ikut dalam dinamika ataupun proses pembangunan itu sendiri. Ada hal konsep menarik dan mungkin ini akan dibahas juga mendalam oleh teman-teman kelompok, bagaimana pembangunan itu menciptakan trickle down effect gitu. Apa ya, mampu menciptakan efek menetes gitu. dari pembangunan ekonomi ini mampu dirasakan oleh masyarakat ada yang bekerja, masyarakat ada yang terbantu dengan adanya pembangunan, baik berupa tadi itu CSR-nya pembangunan ataupun sebagainya. Artinya akan menciptakan kesejahteraan dan sebagainya. Ini hal-hal yang menarik dari pembangunan sumber daya manusia. Berikutnya adalah fungsi dan peran negara dalam pembangunan. Bagaimana si negara ini sebagai aktor memberikan regulasi. Mungkin nanti juga teman-teman bisa mendiskusikan baik secara formal kelas ataupun tidak, bagaimana undang-undang apa namanya kemarin itu ya, cipta lapangan kerja ya, ataupun undang-undang yang sempat ramai itu, bagaimana negara ini memberikan regulasi yang memang perlu dilihat secara kritis, apakah ini seperti tadi menciptakan inklusivitas dan juga menciptakan equity, keadilan, ataupun seperti apa, itu harus dilihat seperti itu teman-teman. Dan berikutnya masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan. Nah, ini menarik juga nih, LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, ataupun CSO, Civil Society Organization. Dalam kasus yang geotermal tadi, riset kolega saya menyebutkan bahwa ternyata tingkat literasi masyarakat bisa tinggi, artinya mereka kritis, karena mereka sudah lama, bahkan sebelum perusahaan itu masuk, sudah didampingi oleh yang namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ini termasuk CSO ya, LSM. Dan juga didampingi oleh WALHI, Wahana Lingkungan Hidup. Ini organisasi-organisasi civil society ya, masyarakat sipil. Nah, ternyata aktor masyarakat sipil dalam pembangunan ini juga cukup penting, teman-teman. Dalam kasus riset tersebut menyebutkan bahwa akhirnya pembangunan itu belum terrealisasi karena penolakan dari masyarakat yang memang didampingi dengan literasi tinggi, artinya ada bantuan civil society di situ, ya negosiasi tidak berjalan karena ada simbol-simbol komunikasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat tidak mulus, akhirnya pembangunan geotermal itu sampai sekarang kabarnya dalam riset terbaru belum terrealisasi. Ini cukup penting peran aktor sipil negara ini. Regulasi dari pemerintah pun, ini fungsi dan peran negara ya, negara dalam hal ini adalah pemerintahan di sana, pemerintahan daerah, tetap belum bisa berbicara banyak, artinya belum bisa merealisasikan perusahaan itu karena akan terbentur juga dengan aktor lainnya. Katakan masalah hukum, ada kejaksaan dan sebagainya. Ini memang perlu didiskusikan secara lebih mendalam lagi antara aktor-aktor yang terlibat. Nah, kajian lainnya yaitu terkait dengan globalisasi dan strategi industrialisasi. Nah, ini menariknya sistem dunia dari Wallerstein ini juga memang concern di aspek globalisasi ya, bagaimana market mengglobal, bagaimana pasar mengglobal. Starbucks tidak hanya ada di Amerika, Kentucky
fried chicken, KFC tidak hanya di Kentucky, di wilayah Kentucky Amerika, tapi di Cibiru, saya kira di Bandung kota, Starbucks ada, ini mampu mengglobal pasar yang ataupun market yang mengglobal. Bagaimana katakan, kabarnya produk lokal kita juga ada yang mendunia ya. Mungkin ada teman-teman yang dari Garut itu kerajinannya, ataupun mungkin dodol Garut bisa kita temukan di New York katakan, ataupun Galendo menjadi produk unggulan di Sydney katakan. Nah, ini bisa jadi terjadi karena adanya globalisasi market pasar mengglobal, adanya sekarang kan digital economy ya gitu, ekonomi yang bisa diakses melalui kecanggihan teknologi. Dan dalam konteks ini teman-teman, ada yang menarik juga, efek globalisasi juga nih, ada yang disebut dengan gig economy. Mungkin teman-teman bisa browsing apa itu gig economy. Gig economy ini kurang lebih dapat dimaknai sebagai sistem tenaga kerja yang independen.